saya kira menjadi tanggung jawab kita semua, dan saya ingin menyatakan pada kesempatan ini bahwa menaikkan sebenarnya sebagaimana kami di Komisi 9 meminta pemerintah khusus di kelas 3. Khusus kelas 3 jangan dinaikkan. Karena itulah tadi yang rawan miskin. Kalau kelas 1, kelas 2 silakan dinaikkan, tapi kelas 3 jangan dinaikkan. Karena kelas 3 ini benar-benar orang-orang yang tidak mampu di situ. Cuman tidak memenuhi kriteria untuk masuk PBI. Iya kan, tapi mereka mungkin tidak punya nasib yang baik untuk masuk di dalam PBI. Jadi kira-kira ini ya. Ini yang mandiri kan ini. Iya, yang mandiri. Ya. Kalau yang lainnya kan silakan pemerintah yang mandiri. Oke, baik. Atau tidak? Atau tidak, kalau ini harus naik, ya, boleh, tidak ada masalah, karena yang di PBI kan naik semua, ya, kan naik semua. Tetapi mereka harus disubsidi oleh pemerintah sampai. Baik. Yang pertama, kita kan sekarang akui bahwa terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian defisit negara juga menjadi besar saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya kira yang pertama kita coba bantu rakyat kita. Membantu orang yang susah itu dengan membuat jaring pengaman sosial, dengan cara untuk kelas 3 ini diharapkan supaya pemerintah mensubsidi mereka sambil dilakukan pembenahan terhadap carut marutnya persoalan BPJS ini. Saya kira itu. Okay.